الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش Did the universe have a beginning? If it did have a beginning, how did it happen? Why is the universe as bizarre as it seems to be? Sampai dengan abad ke-20, para ilmuwan berpendapat bahwa alam semesta eternal yang artinya kekal atau selalu ada dan tidak pernah bermula. Keyakinan bahwa alam semesta ini statis dan tidak bermula ini telah membuat para ilmuwan berpikir bahwa alam semesta tidak membutuhkan pencipta atau kreator. Tetapi sesungguhnya alam semesta tidaklah statis seperti yang disangka orang melainkan memuai. Stephen Hawking mengatakan bahwa penemuan alam semesta memuai merupakan salah satu revolusi intelektual terbesar dalam abad ke-20. Penemuan itu merupakan penemuan Edwin Hubble. Dan dengan memutar ulang proses kejadian alam semesta secara matematika, ia menghitung bahwa segala sesuatu di alam semesta termasuk materi, energi, ruang, dan bahkan waktu sendiri sesungguhnya memiliki sebuah awal. Kemudian di tahun 1992, eksperimen Kobe telah menemukan bahwa alam semesta benar-benar memiliki sebuah awal dahulu dalam sebuah kilasan cahaya dan energi yang luar biasa. That meant those galaxies were moving away from us at faster and faster speeds. It's not that the galaxies are moving apart, it's the fact that the entire universe is expanding. The whole of space is getting bigger. Turned on its head, and this discovery leads us to an astonishing conclusion. If something's bigger today than it was yesterday, then yesterday it was smaller than it is today. I was trying to run the movie backwards, you have to conclude, it's not rocket science, that all the matter that we see today must at one time have been in a very dense and hot region of space. And that is the phase that we call the Big Bang. We've now more direct evidence that our universe started with the Big Bang. If we can look in the right way at the universe, we should be able to see the afterglow from the Big Bang, the heat left over from the Big Bang. Walaupun beberapa ilmuwan menyebutnya sebagai momen penciptaan, kebanyakan ilmuwan lebih suka menunjuknya sebagai dentuman besar atau Big Bang. Inilah bukti fisik paling signifikan dan paling penting bahwa Sang Pencipta, yaitu Tuhan, telah mencipta alam semesta. Karena jika kecepatan ekspansi setelah dentuman besar atau Big Bang itu lebih kecil, maka alam semesta akan runtuh karena tarikan gravitasi. Tetapi jika lebih besar, maka semua galaksi, bintang-bintang, dan planet-planet tidak pernah terbentuk dan kita tidak ada di sini. As we've seen, the early universe wasn't perfectly uniform. It had hot and cold spots. After about 380,000 years, the super-hot early universe had cooled enough for atoms of hydrogen to form, and this gas gathered in the cool spots. As matter gathers, it produces gravity. More gravity attracts more matter, and so on, until you end up with the stars and the galaxy we see today. But there is another more mysterious ingredient. When we study galaxies closely, it appears that they are spinning too fast to hold themselves together. There doesn't appear to be enough gravity to stop the stars from flying off into space. Physics tells us there must be some gravity produced by matter. Stephen Hawking mengatakan bahwa alam semesta memulai memuai dengan laju begitu dekat dengan nilai kritis.
Laju awal pemuaian itu telah dipilih dengan cermat. Ini berarti bahwa memang pasti keadaan awal dipilih dengan sangat seksama. Menurutnya, mengapa alam semesta harus mulai tepat dengan keadaan seperti itu? Jawabannya adalah bahwa itu perbuatan Tuhan yang bermaksud menciptakan makhluk seperti kita. Simple as that. No dark matter, no people. Astronomers have made this amazing discovery. The expansion of the universe is accelerating. Now, how can that be? Astronomers realize there must be something pushing. We don't know what it is, but we know it's there. And this agency that is causing this accelerated expansion, it's called the dark energy. So it appears that although we've answered a lot of the big questions, we are still left. Kosmolog segera menyadari bahwa ledakan kosmik yakni dentuman besar atau Big Bang tidak pernah dapat menyebabkan terjadinya kehidupan sama sekali kecuali ledakan bom. Kecuali kalau direncanakan secara seksama. Dan itu berarti harus ada perancang yang telah merencanakannya. Mereka mulai menggunakan kata-kata seperti super intelek kreator dan bahkan wujud tertinggi untuk menggambarkan sang perancang ini. Fisika memperhitungkan bahwa untuk adanya kehidupan maka gravitasi dan hukum-hukum fisika lainnya yang mengendalikan alam semesta membutuhkan distal dengan ruwet dan tepat atau alam semesta. Kita tidak ada. Kemudian tanpa lapisan oksigen tidak satu pun dari kita yang dapat bernafas. Kita tidak akan ada. Tanpa air tidak akan ada hujan turun untuk tanaman. Unsur-unsur lain seperti hidrogen, nitrogen, sodium, karbon, kalsium, dan fosfor juga diperlukan untuk kehidupan. Ukuran temperatur bahan-bahan kimia daripada planet bumi, matahari, dan bulan serta jarak kedekatan di antaranya juga perlu dicocokkan. Teoretikus ilmu fisika Stephen Hawking, seorang agnostik, menulis tentang hal itu sebagai berikut. Sebuah fakta luar biasa yaitu bahwa hal-hal ini kelihatannya telah diatur dengan sangat baik untuk perkembangan kehidupan. George Smoot, pemenang hadiah Nobel, ilmuwan yang bertanggung jawab terhadap eksperimen Kobe, mengatakan ia sang perancang agung itu telah menempatkannya demikian. Beberapa ilmuwan menyimpulkan bahwa seseorang ada di belakang pemandangan ini yang telah merancang dan menciptakan alam semesta.
Beberapa ilmuwan sekarang telah mengakui bahwa alam semesta dan kehidupan merupakan bagian-bagian daripada sebuah rancangan yang agung. Beberapa ilmuwan ketika mereka mengakui pandangan mereka cenderung terhadap argumentasi rancangan. Munculnya kehidupan manusia telah membuat para ilmuwan berkesimpulan bahwa seseorang ada di belakang rancangan dan penciptaan alam semesta. Paul Davies, astrofisik Inggris seorang agnostik, menulis bahwa kepercayaan demikian harus terletak pada keyakinan agama daripada observasi. Pada tahun 1953, para ahli biologi molekul telah menemukan model yang sangat rumit dan kompleks dalam dunia mikroskopik, yaitu DNA atau deoksiribonukleik acid. Molekul yang sangat kecil ini yang disebut sebagai otak di belakang setiap sel tubuh sebagaimana setiap makhluk hidup lainnya. Gen DNA dan kromosom adalah struktur endapan yang diberikan kepada seseorang oleh kedua orang tuanya atau ayah dan ibunya. Perintah-perintah yang terdapat di dalamnya akan menentukan seseorang secara fisik. Sel-sel saraf, sel-sel rambut, dan sel-sel kulit seluruh makhluk hidup ini akan menyusun diri seseorang. Mereka memiliki keadaan dan bentuk yang berbeda, tetapi setiap sel memiliki bagian dasar yang sama. Sel memiliki selaput sebelah luar dan berisi cairan yang disebut sitoplasma. Di dalam sel terdapat inti sel, dan di dalam inti sel ada kromosom-kromosom. Di dalam diri manusia setiap selnya normalnya berisi 23 pasang kromosom dan jumlah seluruhnya 46 pasang. Kromosom adalah untaian yang sangat panjang DNA seperti surat yang terpelintir. Bentuk ini disebut double helix atau pasangan spiral. DNA berbentuk surat ini terbuat dari 4 bahan dasar yaitu adenin E, thymine T, guanin J, dan sitosin S. Susunan DNA disebut gen. Tubuh manusia mengumpulkan gen-gen dan DNA berbentuk surat yang dibangun dari protein. Perintah-perintah dasar DNA adalah sepanjang-panjangnya rangkaian gen. Protein membuat sel-sel dan sel-sel membuat jaringan dan jaringan membuat organ tubuh seperti mata dan kulit. Gen-gen akan menentukan warna, rambut, warna kulit, dan seterusnya. Namun, lebih banyak penemuan tentang DNA lebih banyak yang mengagumkan mereka seperti tentang kecerdasan yang terdapat di baliknya. Kebanyakan ilmuwan evolusionis mengakui bahwa asal-usul kerumitan DNA tidak dapat dijelaskan. Kerumitan DNA telah menyebabkan Francis Crick, penemu bersama DNA, percaya bahwa itu tidak pernah dapat berasal dari bumi secara alami. Ia percaya bahwa kehidupan terlalu kompleks jika berasal dari bumi dan harus berasal dari ruang angkasa. Persandian di balik DNA mengungkapkan kecerdasan sedemikian telah membingungkan daya khayal. Volume sebesar kepala peniti DNA berisi informasi sama dengan setumpuk buku yang dapat mengelilingi bumi sebanyak 5.000 kali. Dan DNA beroperasi seperti sebuah bahasa dengan kode perangkat lunak yang terlalu kompleks.
pendiri Microsoft Bill Gates mengatakan bahwa perangkat lunak DNA jauh-jauh lebih kompleks daripada perangkat lunak yang mana saja yang pernah dikembangkan. Francis Crick, seorang pemenang hadiah Nobel, berkata bahwa seleksi alam tidak akan pernah dapat menghasilkan molekul pertama. Beberapa ilmuwan percaya bahwa persendian di dalam molekul DNA menunjuk pada kecerdasan yang melampaui apa yang dapat terjadi melalui penyebab alamiah. Di permulaan abad ke-21, Anthony Flew, seorang ateis, sampai pada akhir yang tidak disangka ketika ia mempelajari kecerdasan yang luar biasa di belakang DNA. Ia mengakui bahwa perangkat lunak di belakang DNA adalah jauh sangat kompleks untuk dimulai tanpa seorang perancang. Penemuan-penemuan ilmu pengetahuan modern dan pengakuan dari para ilmuwan telah membuktikan adanya Tuhan atau yang mereka sebut dengan istilah-istilah kreator, superintelek atau supreme being, di balik keberadaan alam semesta ini. Di sisi lain ada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Dia yang telah mengakui dirinya sebagai Tuhan semesta alam yang telah menciptakan langit dan bumi sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an, yaitu sungguh Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa atau periode. Qur'an surah Al-A'raf ayat 54. Mungkinkah ada dua Tuhan yang telah menciptakan alam semesta ini? Untuk menjawab pertanyaan itu dengan benar maka dibutuhkan dalil. Dalil pertama yaitu dalil kaum mutakalimin atau dalil para teolog muslim yang disebut dengan dalil tamannu atau dalil mumana'ah, dalil tentang keesaan Tuhan. Dalil ini didasarkan pada beberapa ayat Al-Quran, diantaranya yaitu Allah tidak mempunyai anak dan tidak ada Tuhan yang lain bersamanya. Sekiranya Tuhan banyak, maka masing-masing Tuhan itu akan membawa apa atau makhluk yang diciptakannya, dan sebagian dari Tuhan-Tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan itu. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 91. Dalil ini bunyinya adalah demikian, bahwa tidak mungkin ada lebih dari satu Tuhan. Jika ada lebih dari satu Tuhan, maka akan terjadi persaingan bahkan perselisihan di antara mereka. Dalil kedua berasal dari kaum filosof. Ibnu Rusyd, filosof Islam kelahiran Cordoba tahun 1126 Masehi atau 520 Hijriyah, ketika berbicara tentang keesaan Tuhan, ia mengumpamakan jika ada dua raja yang masing-masing memiliki kekuasaan mutlak dan masing-masing berkuasa di suatu negeri, maka tidak mungkin mereka mengendalikan negeri itu. Karena tidak mungkin ada suatu pekerjaan dapat dilakukan secara bersamaan oleh dua subjek yang masing-masing memiliki kekuasaan mutlak seperti itu. Jika keduanya secara bersamaan melakukan suatu pekerjaan yang sama, maka pasti akan terjadi kehancuran di negeri itu. Argumentasi Ibnu Rusyd berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran yaitu seandainya pada keduanya atau di langit dan di bumi ada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala selain Allah, tentu keduanya yaitu langit dan bumi telah binasa. Quran Surah Al-Anbiya ayat 22. Kesimpulan berdasarkan dua dalil itu adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Tuhan yang telah ditemukan oleh ilmu pengetahuan modern atau diyakini keberadaannya oleh para ilmuwan yang disebut oleh mereka dengan istilah-istilah seperti kreator atau superintelek atau supreme being sesungguhnya menunjuk pada satu zat atau satu pribadi.
Karena sebagaimana yang dapat disaksikan bahwa alam semesta tidak mengalami kehancuran yang menunjukkan tidak adanya persaingan antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Tuhan yang telah ditemukan oleh ilmu pengetahuan modern dan diyakini keberadaannya oleh para ilmuwan itu. Kesimpulan akhirnya adalah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan alam semesta ini adalah Tuhan yang Maha Esa. Thank you.